Akbar Majapahit adalah lembaga pendidikan yang mengedepankan mutu dan lulusan terbaik. Agar dapat bersaing, Akbar Majapahit mengutamakan proses belajar dengan praktek langsung kepada anak didiknya. Tidak hanya praktek yang diberikan kepada mahasiswa, Akbar Majapahit juga selalu dapat mengikuti tren teknik memasak terbaru seperti jenis masakan yang sekarang lagi up to date. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu semua, Akbar Majapahit membuka kelas baru yaitu Advanced Culinary Class atau biasa disebut dengan kuliner lanjutan. Di kelas ini terdapat banyak perbedaan, selain proses membuat aneka masakan yang tidak diajarkan di kelas dasar, seperti menggunakan efek molekuler gastronomi, kaviar making, homemaking, dan masih banyak lagi. Juga teknik-teknik memasak terbaru yang didukung peralatan modern cooking, seperti smoking gun, sous vide, nitrogen, dan modern cuisine. Tidak sampai di sini saja, mahasiswa Advanced Culinary Class juga akan diajarkan teknologi pangan. Dan keuntungan dari Advanced Culinary Class ini adalah di mana mereka akan dilatih untuk membuat makanan yang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi layak dijual menjadi ladang bisnis untuk mahasiswa itu sendiri. Isinya pilihnya kita ada ayam dan udang, lalu kulitnya kita dari tepung terigu dan kita campur dengan air panas untuk kita bentuk seperti dimsum. Lalu di dalamnya juga ada chicken broth dari chicken stock ditambahkan jagung. Ini pernah diajarkan nggak sih sebelumnya nih? Di sini pernah diajarkan di reguler, tapi hanya seperti masakan loancai, nasi goreng, dan hanya sebatas masakan kayu. Lalu ini ditambahkan menu seperti pisang di dalam. Nah, bagaimana Anda penasaran dan tertarik untuk mempelajari lebih detail kelas kulineri lanjutan? Anda bisa bergabung bersama kami di Akbar Majapahit, Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya. Atau Anda bisa menghubungi ke line telepon yang berada di layar monitor Anda. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.